Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini saya mau cerita tentang kejadian musibah yang kemarin saya alami ya, di Tanjakan Gentong, Tasikmalaya ya. Jadi waktu hari Selasa kemarin, tanggal 7 Januari 2020, saya dan istri dan anak yang bungsu bertiga pulang dari pengajian manakiban di Pondok Pesantren Suralaya di Tanjung Kerta Pagar Ageng. Pada hari itu saya pulang, begitu beres acara pengajian, saya pulang jam sekitar jam 10-an lah, setengah 11 gitu. Jam 11 saya sampai jam 11 lebih lah, saya sampai di Tanjakan Gentong. Tanjakan Gentong itu kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Tanjakan Gentong sendiri, untuk diketahui adalah sebuah tanjakan yang memang tanjakan maut ya, banyak kejadian, kecelakaan fatal di situ. Karena turunan tanjakannya curam, lalu kontur jalannya juga miring, banyak yang miring, dan cenderung sempit gitu ya. Nah, saya sampai ke lokasi sekitar jam 11 lebih. Keadaan jalan sepi ya, lancar lah gitu, nggak terlalu banyak mobil. Cuma ditanyakannya memang merayap. Nah, ditanyakan Gentong kalau dari arah Tasikmalaya yang kedua, sebelum jalan yang satu arah, itu saya ada dua jalur ya, naik itu tuh ada dua jalur, jadi jalur cepat dan jalur lambat. Di jalur lambat itu udah banyak kendaraan gitu, ada truk, ada bis, ada beberapa mobil kecil juga lah. Nah, karena jalannya kosong gitu yang jalur cepatnya, saya lihat ada mobil Livina kalau nggak salah di jalur cepat, saya ngikut masuk situ, set, masuk gitu. Nah, dari arah Bandung, dari atas tuh, ada sebuah truk, kalau diesel, double gitu, kalau orang bilang. Itu, dia muatan kayunya tinggi sekali. Dari, karena ada muncul di depan saya, itu kan jalannya emang turun gitu ya. Turun ke kiri gitu. Ke kanan, kalau dari arah Bandung tuh ya, turun ke kanan. Ketika mobil itu muncul di depan saya ya, dan saya alhamdulillah memperhatikan gitu, terus komen juga gitu sama istri, saya bilang dalam bahasa Sunda sih, itu mobil lamun bahe kumaha, jadi artinya itu mobil kalau jatuh gimana gitu, kalau tumpah gitu. Nah, begitu beres ngomong itu, saya lihat ban kirinya tuh lagi turun gini, ban kirinya ngangkat gitu, wah tumpah beneran gitu, pas di samping saya banget. Dan saya refleks buang setir ke kiri sambil buang badan gitu, buang badan sampai rata sama jok gitu ya, badan saya tuh yang ini ke arah jok istri saya. Belum sempat ini beres ngebuang gitu, ini masih di atas. Nah, itu truk nimpa, makanya saya luka ini gitu, prak, kaca pecah gitu kan. Terus ada tekanan ke sini juga ya. Ya pokoknya 5 detik pertama saya dan istri merasa ya udahlah ini mati gitu. Saya mati sekeluarga gitu. Nah, tak pecah gitu. Terus kemudian berapa saat kemudian saya sadar gitu kan. Saya sadar, istri saya sadar langsung, dia berusaha ngangkat itu kan kap mesin itu, kap plafon itu ya, atap gitu, atap kabin. Itu kalau duduk normal tuh segini lah gitu, turunnya gitu, seperut lah ada, di bawah dada gitu. Jadi istri saya berusaha ngangkat itu, padahal itu udah akan bisa diangkat, karena di atasnya ada muatan kayu kan. Muatan kayunya sendiri, kalau lihat di foto ya, nanti saya sertakan fotonya, itu ketika belum dibongkar, ya masih tertali gitu, waktu baru kejadian banget kan ada fotonya. Itu panjangnya tuh mobil
mobil R3 saya aja yang lebarnya 1 meter 70 kira-kira ya, itu ketutup sama dia gitu. Berarti kan dia tingginya lebih dari itu. Belum lagi ada celah antara mobil saya dengan bak truknya sekitar 30 atau 50 sentian. Nah, jadi mungkin sekitar 2 meteran gitu ya. Dan benar aja kata menurut koran Tasikmalaya, radar Tasikmalaya atau apa gitu, itu seharusnya muatan 8 kubik diisi 16 kubik, jadi hampir 2 kali lipat. Nah, itu begitu nindih, itu istri saya langsung refleks ngangkat gitu. Terus saya teriak, "Eh, udah kamu keluar aja, bawa anak, anak saya di belakang." Ah, untungnya anak saya di belakang itu dari pertama naik dia nggak tidur, tapi posisinya tiduran dengan kepala ada di sana gitu, ada di kiri gitu. Dan begitu kejadian, dia langsung saya lihat narik kaki dan duduk gitu, duduk di jok, tapi nya nggak duduk, kakinya ke bawah, duduk di jok gitu. Nah, udah gitu istri saya, anak saya buka kunci sendiri ya, karena udah ngerti lah buka kunci sendiri entah dari mana gitu ya. Dia tahu buka kunci sendiri, buka pintu, tiba-tiba ada yang ngambil orang gitu. Bapak-bapak gitu, set, ambil anak saya gitu. Terus istri saya berusaha buka pintu kan karena terkunci gitu. Central lock gitu ya. Saya udah nggak bisa meraih central lock karena ini tangan udah mati lah gitu. Udah ketindih gitu. Ini nggak sampai dan udah nggak tahu gimana bentuknya lah pintu yang sebelah sana gitu ya. Tiba-tiba mungkin ada kekuatan, kalau orang lagi terdesak kan tiba-tiba suka ada kekuatan di atas batas wajar gitu ya, dia bisa nendang pintu sampai pintunya kebuka, dak gitu, sampai kakinya bengkak sih sekarang. Nah, dia keluar, terus kalau kita lihat ada di video itu ya di YouTube, ada tuh istri saya lagi tunjuk-tunjuk itu, karena dia sangka saya bakal keluar juga gitu. Dia nggak tahu kalau tangan saya kegencet gitu lah. Nah, ketika ada orang yang nolong, banyak emang orang di situ yang guide truk-truk itu ya. Mereka berusaha menolong semua, datang. Mereka nggak nanya orang, nggak nanya saya gimana, tapi nanya saya mati atau enggak sih. Jadi kumaha jelema mana, kata gimana orangnya gitu, masuk dalam mobil tuh. Terus saya bilang saya nggak apa-apa, karena memang begitu saya sadar, saya nyuruh istri saya keluar, saya meriksa anggota badannya. Dan untungnya alhamdulillah saya nggak dikasih panik, nggak dikasih pingsan gitu ya, saya tetap sadar, tetap bisa mikir gitu. Saya periksa, ini tangan emang udah nggak bisa bergerak karena himpit itu ya, kegencet gitu. Terus saya gerakin telapak kaki kan, pertama telapak kaki masih bisa gerak, betis bisa gerak, paha bisa gerak, pantat saya geser-geser bisa gerak. Terus punggung yang saya khawatirkan karena kegencet pintu, oh ternyata masih bisa gerak. Terus udah jelas ini emang bebas, ini tangan ke kiri, tangan ke tangan, terus saya gerakin leher masih bisa gerak dan gak sakit gitu. Oh, jadi saya sadar, oh saya cuma tangan aja nih yang terjebak gitu. Nah, udah gitu saya bilang sama orang-orang itu, pak saya cuma tangan aja yang kegencet gitu. Dan kebanyakan orang-orang saat itu mereka pengen nolong tapi gak tahu caranya gimana. Karena mungkin kaget ya, lihat kendaraan, lihat posisi kendaraan, lihat ringseknya kayak gimana gitu. Mereka kaget, nggak bisa, jadi bingung gitu. Nah, pada saat itu justru malah saya yang jadi ngomandoin mereka gitu. Saya teriak-teriak dari dalam mobil, pak itu buka dulu, muatannya bongkar dulu, kata saya gitu. Tapi jangan dinaikin gitu kan. Wah, gimana caranya nih, katanya. Saya ingat kan waktu lihat mobilnya lagi limbung, memang ditutup terpal dan ditambang gitu ya. Jadi saya bilang, pak tambangnya putusin. Oh ya tuh, senang. Kela nyari bedok, maksudnya cari golok dulu.
ada tuh yang punya golok. Nah, di situ saya merasa kan lagi ditemenin tuh sama orang-orang di dalam mobil gitu ya. Ini saya posisi udah miring, sebenarnya miring kayak gini nih. Nah, di situ saya merasa mau mati lagi karena ditinggalin kan sama orang-orang begitu tambangnya mau diputusin, kayunya mau ditumpahin gitu. Itu orang-orang pada mundur kan dari mobil tuh, wah awas awas. Nah di situ saya merasa mau wah mati gua gitu. Terus memang kedengeran tambangnya diputusin, plak. Langsung kayunya orang Sunda bilang ngeberudul gitu ya, apa ya? Tumpahlah semua beruk gitu lah. Kerasa ke tangan emang sakit lah, berapa kali beruk gitu. Terus mobil ketutupin terpal dan gelap ya. Nah, di situ saya panik. Wah, mati nih saya. Di situ berdoa sebisa-bisanya. Dikir gitu ya. Terus saya panggil nama guru saya, Abah, Abah Anom gitu. Terus ketika panik itu tapi tenang saya ada, masih tenang gitu. Terus tiba-tiba di dalam gelap itu gitu ya, ketutup terpal kaca gitu, saya melihat ada bayangan orang gitu. Bayangan orang lagi jalan di depan mobil saya gitu. Terus saya di situ mulai berpikir, oh, karena dalam anggapan asumsi saya di atas mobil saya itu banyak barang gitu lah. Di atas kaca mobil saya itu barang semua gitu. Ketika orang itu lewat, saya mulai berpikir, oh, di depan mobil kaca di depan kaca mobil saya itu nggak ada apa-apa gitu. Nah, ketika udah berpikir gitu, tiba-tiba masuk seorang gitu. Badannya kecil gitu ya. Dan di antara orang-orang semua yang ada di situ yang nolong saya, cuma orang ini yang punya pikiran, punya cara gitu. Ngelepasin saya itu kayak gimana gitu. Terus dia nanya, Pak, saya pecahin ya kacanya pakai golok katanya. Oke, cobain aja kata saya tuh gitu. Nah, terus sama dia tuh kan dipukul tuh kacanya yang sebelah sini. Yang sebelah kiri, kaca kiri tuh pakai golok. Baru berapa kali trek-trek gitu. Yang di sini masuk, yang ini kan kedorong gitu, yang di sini masuk, yang kaca masuk ke sini, saya belum tahu ini kena kaca gitu. Pada saat itu. Lupa, jangan pakai golok, saya sakit katanya. Saya enggak akan kuat. Nah, terus dia pakai apa? Pakai kayu aja. Nah, di situ saya udah mulai sadar sepenuhnya, mulai ngelihat keadaan kayak gimana sih gitu. Nah, saya lihat paha di sini darah semua paha tuh ya. Ini darah dari mana gitu kan? Nah, ternyata saya lihat tangan saya udah ngucur darah banyak gitu. Saya lihat, berani saya memberanikan diri, saya nggak kuat lihat darah sebenarnya. Saya memberanikan diri, ternyata, oh, tangan saya itu ternyata cuma tertusuk kaca gitu lah. Pecahan, bukan pecahan kaca sih. Kacanya masih utuh, kaca itu cuma yang pecahnya masuk ke sini gitu. Nah, tergencet itu, yang sakit itu gitu. Terus saya mulai berani gerak-gerakin. Tadinya kan saya nggak berani gerakin tangan ini. Karena saya takut ini digerak-gerakin, tiba-tiba ada yang jatuh lagi gitu. Tangan. Saya mulai berani tuh gerak-gerakin. Oh, ternyata tangan ini bebas gitu. Dan cuma ini aja yang kena kaca gitu. Terus saya dorong gitu ya, kaca itu yang pakai tangan kiri. Nah, kaca ini, apa ya, orang Sunda bilang ngenyot lah apa ya. Gerak gitu kaca ini. Berarti kan di atasnya nggak ada barang gitu, nggak ada barang yang menghalangi gitu. Nah, tiba-tiba masuk lagi si bapak itu pakai kayu, bawa kayu. Yang bapak-bapak yang kecil itu. Saya tanya, Pak, ini di atas saya tuh ada apa gitu. Di atas kaca ini tuh ada apa. Nggak ada apa-apa, Pak, katanya. Udah bebas, udah nggak ada barang. Oh, kalau gitu, Pak, ongkel aja kacanya, kata saya tuh. Nah, diongkel lah, yang pertamanya yang sebelah kiri ini diongkel sama dia. Dicongkel gitu. Ini dicongkel, ini masuk kan, makin masuk yang nusuknya. Aduh, Pak, jangan. Jangan di situ, ngongkelnya di sini aja, kata saya. Di bawah tangan saya, kata saya. Jadi langsung kacanya diangkat. Nah, pas dia masukin ke situ kayu. Dia kan nggak ada tuasnya gitu ya, nggak ada pencongkelnya gitu. Nggak ada dudukannya gitu.
aduh ini nggak ada dudukannya, kata saya, udah pak pakai kepala saya aja gitu, karena saya yakin kalau tengkorak orang itu kan kuat gitu, pakai ini aja pak. Wah pak nggak berani katanya. Itu dialognya sebenarnya bahasa Sunda gitu ya. Oh pak tuan tun, ku abdi diangkat sama saya, diangkat aja katanya. Akhirnya kayunya diangkat sama dia, kacanya diangkat pakai kayu gitu. Pak tahan ya pak ya, ini pasti bakal sakit. Ya nggak apa-apa, tapi saya yakin dengan sakit yang terakhir itu tangan saya bisa bebas gitu. Ya pak nggak apa-apa, angkat aja pak. Dan memang pas begitu diangkat tuh kerasa gitu ya, beling-beling yang masuk tuh serak gitu tuh. Itu sakit banget lah. Tapi saya yakin kalau itu sakitnya kena, saya bisa lepas sendiri gitu, tangan saya bisa lepas. Nah, sama dia diangkat, set, saya mulai, oh ini tangan bisa gerak nih. Nah, itu kan itu dalam keadaannya berisik gitu ya. Orang-orang teriak-teriak, istri saya teriak, saya udah nggak ada deh, udah diamanin. Cuma orang ada yang teriak-teriak, ada yang, wah gimana, ada yang bawa kamera juga ke dalam mobil, ada itu. Terus, ada, ya pokoknya berisik lah, saya nggak bisa konsentrasi nih, kan ketika si belingnya udah lepas gitu, kan tinggal narik tangan saya sebenarnya gitu. Jadi kayak kita lepasin gelang lah, atau lepasin borgol gitu ya. Jadi penghalangnya cuma tulang ini aja nih, ininya udah bebas gitu kan. So, saya emang ada lucunya juga di situ. Saya bilang sama si bapaknya, pak sebentar ya, pak sekedapnya jempling lah, maksudnya jempling itu diem gitu ya, diem dulu gitu, saya mau konsentrasi, mau ngeluarin tangan gitu. Terus si bapaknya tuh ngomong sama orang-orang, dia teriak, oi jempling lo, oi katanya gitu, maksudnya oh pada diem dulu oi gitu. Dan itu orang diem semua gitu. Alhamdulillah semua orang diem gitu. Nah saya mulai berkonsentrasi, ngeluarin tangan dikit-dikit, ngecilin tulang tangan telapak ini kan, walaupun sakit itu. Nah begitu lepas gitu, alhamdulillah saya teriak, dan udah ada orang yang siap narik saya di situ. Saya ditarik ketiak ini ya, badan tertarik sama dua orang, digusur gitu. Dan karena saya merasa sehat, saya sempat bilang juga sama orang yang ngusuk, pak bentar dulu saya mau ngambil rokok, ngambil kacamata, ngambil senal gitu kan. Lalu dia bilang, oh pak udah gitu yang itu jangan sekarang atau jangan dipikirin yang itu, bapaknya aja dulu aja keluar katanya. Saya cuma sempat ngambil kacamata, set ambil. Lalu tiba-tiba saya keluar. Begitu kaki keluar, udah ada yang ngambil kaki juga. Karena saya masih bisa berdiri, saya lepasin kaki, berdiri. Karena di bawahnya banyak pecahan kaca, emang kaki langsung, apa ya, kena tusukan kecugak lah orang Sunda bilang gitu. Tuh pak, kata saya tuh, gara-gara saya nggak pakai senar, saya jadi kena kaca. Oh ya, dibersihin dulu sama nggak tahu siapa lah. Dibersihin, terus senarnya diambil, saya naik senar. Nah begitu saya berdiri bangun, itu ada orang yang bawa kamera, dua orang kalau nggak salah. Terus orang-orang di bus gitu ya, di elf, di mobil-mobil penumpang yang kan macet itu. Itu semua mungkin mereka pikir bakal ngeluarin, orang-orang ini bakal ngeluarin mayat gitu ya. Karena lihat keadaan mobil kayak gitu gitu. Nah saya sih begitu berdiri, lihat muka orang, udah nggak. Saya cuma nanya istri saya di mana tuh, di sana apa, di warung katanya. Udah aman. Bapak langsung aja ke rumah sakit. Nah, udahlah saya langsung naik. Entah dari mana udah ada motor dalam keadaan mau menuju ke lokasi puskesmas gitu ya. Saya naik bertiga, diantar gitu. Saya lihat ke keadaan mobil, karena saya lihat ekornya gitu ya. Saya bersyukur, tapi level bersyukurnya mungkin belum tinggi-tinggi banget gitu. Oh, mobil juga nggak. Kok seperti itulah, udah naik aja. Nah pas begitu rumah sakit, ada saudara saya kan yang datang lihat mobilnya dulu gitu. Jadi mereka datang ke rumah sakit itu udah mukanya udah, oh ini saudaraku gak akan selamat gitu kan. Dengan keadaan mobil seperti itu. Pas begitu lihat, saya emang di jalan juga udah santai gitu, waktu diantar. Udah ketawa-ketawa gitu. Terus masuk rumah sakit juga kebetulan mantri dan susternya
ya biasalah kalau orang Jawa atau Sunda, mereka biasa guyon gitu kan. Ya kita udah bercanda, ketawa-tawa gitu. Terus udah saya datang, wah nggak apa-apa kan. Tapi ini lihat mobil kamu kayak gini katanya. Nah di situ saya baru merasa, ini benar-benar sebuah keajaiban ya. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berkah manakib kali ya. Dan melalui karomah guru saya gitu. Saya bisa lolos dari, ya kalau di koran-koran Tasikmalaya kan, bombastis judulnya ya, Iis dan Robi. Lolos dari maut, ya memang itulah. Saya bisa lolos dari maut gitu. Karena kalau lihat keadaan mobil, aneh juga gitu. Ya nggak akan mungkin lah gitu. Saya cuma tangan aja gitu yang ini 28 jahitan sobek kena kaca gitu. Badan saya nggak ada yang lecet sedikit pun, nggak ada yang pegal, nggak ada yang bengkak gitu, nggak ada yang memar gitu. Saya lihat juga video di YouTube malamnya. Ada yang upload video kejadian itu. Dia saya udah keluar, dia syuting dalam kabin. Saya juga sampai aneh sendiri. Itu badan bisa ada di situ gimana caranya gitu. Karena sempit banget gitu ya. Terus saya bisa keluar kayak gimana gitu. Ah udah gak ngerti deh. Terus besoknya saya ke polisi, ke kantor polisi ngambil KTP, surat-surat, dan sekalian pulang ke Bandung gitu ya. Dalam laporan polisi itu, BAP-nya, itu saya dikeluarkan lewat pintu kedua katanya. Jadi menurut perkiraan mereka, lihat keadaan mobil, saya nggak akan mungkin lah keluar lewat sini. Jadi perkiraan mereka tuh ketika mobil turun, saya rebah gitu. Padahal keadaan nggak bisa rebah ini sih. Saya keluar lewat samping gitu, bukan lewat pintu kedua. Saya yakin dari kejadian ini akan banyak hikmah yang bisa saya dapat khususnya ya. Pada umumnya juga pihak lain. Mungkin saya harus lebih berhati-hati lagi dalam mengendarakan kendaraan. Lihat kondisi gitu ya, lihat ini kalau membahayakan mendingan ambil aman atau gimana. Dan juga bagi teman-teman semua gitu ya, lebih berhati-hati lagi terutama ketika kita memasuki situasi jalan ya, tempat atau ya situasi yang memang rawan kecelakaan gitu, seperti tanjakan Gentong ini gitu. Terutama bila kita misalnya ngikutin truk atau berpapasan dengan truk yang tinggi gitu-gitu. Atau gimana lah, lebih baik kita memang mencari gimana sih caranya biar aman. Dengan kejadian ini saya berharap kepada aparat terkait ya, semoga nonton juga video ini. Pihak-pihak yang lain juga yang seperti penyedia jasa angkutan atau pemilik order barang gitu ya. Dan pihak aparat, kepolisian, dan dinas perhubungan agar mentertibkan aturan gitu. Karena waktu saya kemarin sharing di Facebook, saya dapat masukan dari supir-supir truk, kalau keadaan truk yang menimpa saya itu katanya namanya odol gitu ya. Odol itu over dimension, overload gitu. Dan ketika kemarin saya penasaran, saya coba. Saya kan waktu ngambil ke kantor polisi itu sempat ketemu dengan supir, saya tanya, ini rute dari mana? Menurut dia itu rute dari Serang, Kabupaten Banten, ke Banjar ya, ke pabrik kayu di Banjar gitu. Bawa kayu lokal Albasiah gitu ya. Balokan ukuran 8x8 lah gitu kalau nggak salah. Itu saya ukur dari Serang aja ya. Dari Serang ke tempat kejadian itu di Kecamatan Kadipaten Tasikmalaya itu sekitar jaraknya 320 km lah. Kalau pakai tol itu sekitar 6 jam, kalau non tol itu sekitar 11 jam, hampir 12 jam lah gitu. Dan mustahil dalam waktu selama itu mobil itu nggak ketemu sama anggota polisi atau nggak ketemu atau dilihat oleh anggota polisi atau anggota di sub gitu ya, karena memang membahayakan gitu.
itu juga waktu ke dalam kejadian itu ada yang ada seorang pengendara motor yang ngejar dari atas, ngejar mobil itu. Karena dari atas, dari gentong atas sendiri mobil udah goyang katanya. Jadi dia mau ngejar mobil, mau ngejar truk, mau berhentiin gitu, mau ngasih tahu gitu. Tapi keburu terguling truknya gitu. Nggak akan mungkin lah kalau kita menerapkan aturan yang sebenarnya, mobil itu bakal lolos, nggak akan mungkin gitu. Jadi saya berharap dengan adanya kejadian seperti ini nggak akan terulang lagi lah gitu. Jadi jangan sampai aturan dilonggarkan, karena kalau aturan di jalan dilonggarkan itu bisa mencelakakan orang lain, merugikan orang lain gitu. Dan alhamdulillah untung saya nggak ada korban jiwa gitu ya. Saya anggap ini makanya tuh ada ketika saya posting di grup alumni SMP, mereka nyangkanya saya yang bawa truk. Karena pantasnya mungkin dengan luka seperti ini saya keluar dari truk gitu ya. Bukan keluar dari mobil yang segepeng itu gitu. Nah, masih untung gitu lah. Saya nggak ada apa-apa, nggak ada kerugian apa-apa gitu dari badan gitu. Kalau mobil emang iyalah saya rusak gitu. Dan jangan sampai terulang lagi gitu. Karena mungkin pada kejadian berikut-berikutnya mungkin bisa lebih parah gitu. Semoga Bapak Ibu aparat yang nonton bisa lebih ketat lagi gitu. Terus ada yang tanya kemarin di postingan banyak, itu gimana penggantian kendaraan atau tindakan hukumnya. Nah kemarin saya ditanya sama kanit lakanya, kanit lantas, Bapak Edi, apa mau gimana? Ya, Kak, saya pikir karena saya juga punya perusahaan kayu, punya truk dan punya supir juga gitu ya, yang kerja sama saya gitu. Saya pikir kalau saya ambil langkah hukum, mungkin akan lebih banyak sanksi hukumnya jatuh ke supir gitu. Dan belum tentu juga supir itu mampu mengganti kerugian material, perbaikan kendaraan atau pergantian kendaraan gitu. Jadi, dan saya juga berhutang budi kan sama supir itu, karena waktu saya baru keluar dan naik motor kan saya nanya sama anak-anak yang nganter saya tuh. Itu Pak yang nganter saya, yang ngeluarin saya dari mobil siapa? Supir truknya Pak katanya. Nah terus kemarin saya ketemu di kantor polisi kan, dia memang sempat tegang ketemu dengan saya gitu. Terus dia ngendong anak saya, aduh adek nggak apa-apa ya katanya. Terus dia samperin ke saya, mukanya tegang gitu, mungkin takut saya marah. Saya tanya, Pak Bapak yang bawa mobil truk kemarin, iya kata dia. Iya Pak katanya gitu. Terus saya peluk gitu ya, Pak saya makasih banget ya, saya udah dikeluarin dari mobil gitu. Karena dari beberapa orang yang nolong saya, nggak ada yang punya pikiran sepanjang Bapak ini gitu. Pikirannya panjang nih, oh ya harus gimana, nah gitu. Yang lain tuh pengen nolong tapi gimana caranya nih gitu. Nah saya makasih ya Pak ya, dia kaget mungkin saya peluk gitu kan. Tapi dia akhirnya meluk juga, oh iya Pak katanya. Ya untung saya badan nggak apa-apa gitu, cuma tangan aja lah. Udah gitu saya fotoan sama dia kan, ada fotonya. Saya fotoan sama dia di depan mobil gitu. Nah di situ saya merasa berutang budi sama supir tersebut gitu ya. Jadi saya memang nggak akan mengambil jalur hukum. Saya jadi mau ngambil jalur musyawarah dan ya mudah-mudahan berhasil gitu. Oh ya ada satu lagi ya. Setelah saya lihat keadaan mobil tuh, saya perhatiin gitu ya, gimana sih posisi tangan saya kok bisa, ternyata penyelamat tangan saya itu di mobil itu ya adalah tulang di atas pintu tuh ada tulang rangka gitu ya, rangka mobil, rangka kabin. Nah ketika jatuh kayak itu sampai miring itu sampai si tulang pintu mobil itu ada di atas, pas di atas setir, pas di atas tangan saya ini gitu. Jadi itu yang bikin mungkin tangan saya nggak kegencet. Dan waktu pertama kejadian memang saya
nggak berani gerakin tangan, padahal sebenarnya nggak kegencet sih sebenarnya gitu. Nah gitulah. Nah itu aja cerita dari saya. Memang sampai detik ini pun saya masih nggak percaya kalau lihat keadaan mobil saya bisa lolos dari maut kali ya dengan keluarga gitu. Alhamdulillah, puji Tuhan, saya bisa melewati keadaan seperti itu dengan walaupun hanya tangan ini yang sobek lah, itu nggak apa-apalah gitu. Nah begitu. Kalau ada yang mau tanya silakan di komen. Insya Allah saya jawab. Terima kasih saudara-saudara dan teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan membawa perbaikan untuk kondisi jalan raya di negara kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum.